Selamat siang, ini pukul 10:30 siang guys. Aku dan temen aku lagi merumput di sawah guys. Yaitu merumput rumput singgangan guys. Bekas tanaman padi, ternyata tumbuh subur. Dan ini untuk makanan sapi walaupun kambing itu akan bernutrisi lengkap dan sangat-sangat kenyang loh guys. Bikin sapinya gemuk. Nah, aku mau ke sana dulu karena di sini udah habis ya guys. Tak nyusul teman aku guys. Dek kono nemu ya, Cis. Halo. Gemuk. Wah, gemuk-gemuk ya. Subur-subur ya. Jangan gemuk. Yang gemuk ya, itu subur. Yang gemuk itu kan badannya ya, guys. Iya, ya, ini ada sayur, Cis. Wah, mantep banget. Sayur, Cis. Makanya badannya seger, gemuk. Iya, gemuk. Suka makan kan sayur suka ya. Sayur. Setiap hari jauh-jauh kan? Iya. Oh iya, katanya. Cari sayur, Cis. Cari sayur ya. Nih, sebelum cari singgang nambahi, cari sayur genjer, guys. Nah, bunganya cantik sekali loh. Ini nah, seperti ini ya. Nanti disayur sama-sama ya. Iya. Untuk makan bareng-bareng sama aku ya. Iya. Ini ya. Oh, kok sulit. Ini kan enggak pakai uang. Iya. Pakainya pakai sabit, guys. Enggak pakai uang. Ya, ini sayang. Kalau kita tuh makan seperti ini ya, kan suasana di desa ya guys. Nah itu bikin kita itu seneng ya guys, semangat iya, ya. Iya, semangat kerja. Iya, katanya kalau pakai kita itu makan sayur, itu badan kita jadi sehat guys. Fresh artinya dari sawah langsung guys. Dan kemudian sambil cari singgangan untuk makanan sapi, jadi dua-duanya bermanfaat guys, untuk makan sapi dan untuk makanan makan kita. Kita ini jadi, karena kita inginnya itu biar sehat. Kuat, biar sehat, nanti kalau ngangkat rumput biar kuat guys. Iya, kuat, semangat Ciyo. Iya, Ciyo. Makan sayur genjer guys. Nah, mantap ya guys. Dioseng bisa. Diurap juga bisa. Jadi ini dua-duanya sama-sama penting ya guys. Di sawah sudah tidak ininya mau digarap, itu lebih baik kita pangkas ya, merumput ya guys. Nah seperti ini, jadi sambil cari singgangan juga cari sayur guys. Ece ya. Sampai ingat nggak waktu di luar negeri? Iyalah. Kalau di sana itu makan sayur enak nggak? Ya enak. Iya. Sayurnya kan fresh. Langsung fresh ya, langsung tanam, ya. Kita harus meniru seperti itu ya. Langsung masakan. Masak. Iya. Satu hari langsung habis kan? Iya. Nggak boleh menginap kan? Nggak boleh. Nah itu intinya badan kita jadi sehat. Makan sayur janganlah makan makanan yang satu hari besoknya dimakan lagi. Sayur itu enggak boleh, harus langsung siap saji, langsung dimakan. Itu ya, badan kita jadi sehat gitu loh. Ya. Jadi enggak ada kendala sama sekali. Ternyata ini sayurnya sip, ya, mantap. Sayurnya itu masak enak. Iya. Sampan dulu itu kalau di sana itu kangen nggak sama di ya, desa? Ya kangen dong. Oh. Kita kalau di desa kan ya guyup rukun lah. Kalau ada tetangga iya, ada sayur kita bisa minta. Kangen sama keluarga cari kan? Ya iya dong. Kemarin tuh loh aku ditelepon sama itu Tatianwa ya, sama Siti Xiaoce ya. Oh, dari Hong iya, Kong. Iya, katanya kangen sama sayur genjer loh guys. Oh iya. Iya, makanya sambil ini pecel juga tak pamerin enak, ini loh. Di sawah punya sayur genjer ya. Dan ini singgah untuk makanan sapi. Dua-duanya itu sangat-sangat penting. Dan untuk badan kita selain untuk makanan ternak. Jadi teman-teman, kita harus semangat ya. Ciyo ya, cari rumput. Ini mumpung mau digarap ya, Ce ya. Iya. Jadi kita harus semangat sini loh, Ce, yang agak subur-subur. Iya, ini loh. Ya, kita balapan aja, Ce. Nanti sapinya biar gemuk. Iya. Sayurnya badan kita biar sehat, kuat. Jadi butani-butani yang ada di Kampung Tangguh itu harus semangat ya. Selain cari rumput, aktivitas di luar juga banyak sekali, guys. Pinter-pinterlah bagi waktu, oke? Okay? Iya, oke. Okay, ya, okay. Inilah butani-butani deh. Yang bekas lulusan dari luar negeri, ternyata masih menginjak di sawah, guys. Nah, tapi tetap semangat, tidak menyurutkan tidak, kita. Iya. Harus semangat. Ciyo, semangat. Ciyo, oke. Okay. Udah,
Sudah seperti ini, kita lanjutkan ngarit dulu ya. Dah dulu ya teman-teman. Ya. Makasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.